Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nela Sinta Makia, siswa PKR Radar Banjarmasin dari SMKN 11 edisi 26 Juli 2024 dengan judul Aston Banua Hotel Gelar Tama Banjar. Aston Banua Banjarmasin Hotel Convention Center menggelar malam ramah tama dengan Garuda Indonesia di Oasis Poldek Senin tanggal 22 bulan 7. Momen ini merupakan wujud rasa bersyukur keduanya karena telah menyukseskan kerjasama terkait operasional penerbangan haji embarkasi Banjarmasin 2024. Diketahui program kerjasama ini berlangsung sejak 22 Mei hingga 21 Juli 2024. Acara ini menjadi momen penting untuk merayakan keberhasilan pelaksanaan dan kerjasama yang solid antara Garuda Indonesia Banjarmasin dan Aston Banua. Dengan selesainya periode operasional ini, kedua belah pihak berharap dapat terus mempererat hubungan yang telah terbina. Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Garuda Indonesia Banjarmasin kepada Aston Banua Banjarmasin Hotel sebagai tempat akomodasi selama pelaksanaan operasional penerbangan haji ini, ucap Dik Solihudin, General Manager Aston Banua Banjarmasin Hotel dan Convention Center. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan share IG Radar Banjarmasin Primer, dan jangan lupa subscribe YouTube Radar Banjarmasin. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.